I'm still healing. Okay guys, assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Budak Haram. So hari ni kita ada barang baru sampai. Okay, barang baru sampai. Jadi aku order barang dari Shopee. So ada buat cerita di sebalik barang ni sebenarnya. Okay, so tadi aku pergi ambil dekat area Sungai Lokan lah, dekat depan punya gudang tu kan. So nak dijadikan cerita, barang yang aku order ni, aku tengok dia punya, aku tak pasang kedai dia tu. Kedai dia dekat mana, location dia. So bila aku dapat barang tu, dapat notification kata barang tu dah dihantar pulang oleh seller, dia cakap CDC Sawi Carnival. Aku macam, Sawi Carnival ni Sawi sini kan, Sawi KL lah, Sawi Mall lah. Bila aku cek lagi sekali, dia naik Sawi Carnival Mall. Aku pun, aku buka Shopee, aku cek kedai dia. Rupanya kedai dia dekat seberang jaya, dekat Perai lah. Aku cek dalam Facebook pula kedai lah, cek dalam Facebook. Aku tak, aku COD pun tak apa. Apa bayang, untuk barang yang darab maybe 15km je tu je, aku pakai JNT. So, memeningkan sikit. Jadi tapi tadi aku pergi ambil lah sebab barang tu ada dekat JNT lagi, baru sampai. So, mereka pun tak hantar lagi. So, aku hari ni lagi pun, hari ni Raya Haji. So, salam Aidil Adha lah kepada semua yang menyambut, kepada semua mereka yang menyambut, kepada subscriber tu lah semestinya. So, kat mana yang ada aktiviti korban tu, alhamdulillah, kawasan aku ni esok baru buat aktiviti korban. So, hari ni tak ada, hari ni habis Maya Raya, semua dah disperse balik orang masing-masing. Aku pun keluar sebab nak ambil barang saja, bukan keluar sahaja. Memang aku nak ambil barang lah. So, sebab aku nak tengok, aku nak buat review dulu. So hari ni, hari pun kedai banyak tak buka. Kedai motor pun tak buka sebab cuti kan, cuti hari raya. So, aku rasa ini aku akan pasang esok lah. Jadi, jomlah kita buka tengok. Satu turunkan kamera sikit. Aku turunkan bawah. Dari sini je lah. Okay. So, barang ni baru sampai. Baru sangat sampai. Tengok barang apa. Aku buat excited. Aku nak pisau macam tak pancing lah. Oh, aku terlena dengan kotak-kotak. Bodoh lah. Bodoh. Elok. Pisau. Tak ada bagi nampak alamat. Tak tahu sikit ni. Nampak kotak merah tu macam kenal. Wah, nampak ada kataan santi. So, lemak. Kena buka yang belah sini juga tadi. Aku tak pasang potong macam ni guys, sebab takut terhiris sekali. Yes. Caliper Bamboo Front Y50ZR Grey GP4. Okay, aku rasa dah tiba masa dah kot untuk pasang ni sekarang. Aku dah lama dalam wishlist kot ni nak pasang. Jadi kita beli juga lah. Just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em. Done extending out my arm. Made a lot of money from my poems. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now. I'm up now. Marvelous guys, marvelous. Kita tengok ni tu. Astagfirullahaladzim, cantiknya kau. Tengok guys. Aku beli colour grey lah sebab aku tak nak ambil colour pelik-pelik kat motor aku. So nak ambil colour kuning ni sangat. Hijau dia pun merah takkan, ambil merah kan. So nak ambil colour grey, so colour neutral. Kalau aku tukar cover set apa pun nampak ngamal dengan cover set. So kita buat kali ni kan. Sebab nanti pun kita nak pairing dengan rim yang lain kan. So, kita bersedia. So, ni dia.
So master pump, maaf, caliper Brembo 4-pot GP4 color grey, silver grey guys. Lawa tu. Lawa. Aku boleh bagi. So dia bagi ni, ini aku rasa untuk penutup ni. Untuk apa ni? Kita nak up benda lah. Ni lubang ni. Lubang udara dia ni. So yang ni valve lah, valve seal. Seal getah hari ni. Ni untuk tutup yang bahagian apa tu, kalau kita nak apa, nak drain ataupun kita nak ni lah, kita nak buat keluar yang air pocket yang lebih tu lah, air pocket angin-angin semua kan. So ni dia pun tiup. Lepas tu kita ada bracket dia, bracket CNC dia, bracket CNC. Lepas tu kita ada semua lah, dia punya washer, dia punya nut, dia punya boot. Ni kali ada set lah, dia bagi semua siap. So nice guys, nice. Okay, so aku rasa nanti mesti kena tanya aku, bang kenapa aku beli apa ni, yang GP lah, beli yang Y suku. Kenapa beli yang Y suku punya, kenapa tak beli yang LC? Okay, kenapa aku tak beli yang LC? Sebab aku pakai ni, aku pakai fork lay CNC yang Y suku, bracket aku pun Y suku. So kalau aku beli LC, aku takut nanti aku kena beli bracket lain pula. Kalau aku beli yang 4S ni kan, so better aku beli yang memang untuk Y suku, sebab pakai fork Y suku. Tapi nanti kita tengok macam mana. Ha, minta cukup lah ruang lah dengan nyari ni, kalau tak mampu dia. So ni akan dipasang esok bila orang semua dah start kerja balik. Sebab hari ni cuti, pagi holiday, aku nak pergi dia dekat-dekat yang senang. Nak pasang dan juga nak suruh dia ni, suruh dia pump ke dia. Buang dia punya ni. Aku lupa dah term dia, J-Bone lah. Tak kisah ada yang komen kat aku, apa bang, hantu pun tak tahu. Apalah. So nanti esok kita sambung. So jom. Kamu esok sama esok. Okay, so guys, selepas beberapa hari dah siap juga motor aku. Dah siap juga pasang caliper lah. Kita dah pasang dah caliper Brembo kita. So ini adalah model GP4 tak silap aku. GP4 ke M3. Aku pun beli, aku pun tak ingat tu bagus ya. Tapi yang pasti Brembo. Right, so aku minta kedai pasangkan, aku beli dalam Shopee je ni. Aku beli. So dapat murah sikit lah, boleh lah dapat kan. Boleh-boleh lah. Jadi kita nak test pasang, ataupun kita nak test pakai tengok benda ni macam mana. Tapi tengok lawa guys, dah pasang Brembo. Lawa tengok. Apa? Mantap guys. Tarik tepi sikit. Tengok lah. Lawa guys, lawa. So ni 4-pot lah aku pakai ni. Aku saja pilih color grey, aku tak nak color terlampau terang kat motor aku. Aku punya host tu pun, kalau hangpa tengok tu, host color kuning. Aku ingat mula nak pakai Brembo kuning, tak pakai hijau, tapi tak idea aku pakai color ni lah. Tengok lah guys, cuaca hangat sedikit hari ni. Jadi aku pun tak ada tempat yang sesuai sangat nak buat video, tempat agak ni lah terhad, ataupun tempat teduh tu terhad. Jadi aku buat kat tepi rumah lah. Jadi aku hangpa tengok. Cantik guys. Tak apa, nanti aku ketak link kalau siapa-siapa nak beli, tapi kena pasang sendiri ataupun suruh kedai pasang lah. Yang tu je lah cara dia. Ni alhamdulillah dah buat jadi. Cuma sekarang ni aku nak kena tukar aku punya back lever atas ni saja, sebab back lever ni dia terlampau rapat sampai ke sini. Dia tak apa elok lah. So aku nak pakai original aku balik. Aku dah repaint lah. So aku repaint matte black, lagi ala kadar ya, yang je boleh pakai ya. Nanti ni aku beli baru ke, macam mana aku boleh pakai RCV nya ke. Tapi buat sekarang kita akan pakai yang original motor dulu lah. Nasib baik jumpa yang original motor. Aku ingatkan hilang mana dah. Nasib baik jumpa. Tapi ni guys, inilah dia caliper Brembo.
Atas nak pakai Brembo juga, nak pakai Brembo tidak guys. Oh, pakai yang kosar memang kan. Oh, cun ni. Kalau pakai kosar ni, pakai yang kopi biasa ni. Orang kata Brembo kopi biasa ni. So, untuk ni, aku dalam kepala otak aku nak pakai yang GP4 tak silap aku. Oh, yang dia punya logo dan yang timbul tu kan. Tapi tak apa. Yang tu nanti-nanti lah. Ada rezeki terpasang. Aku ingat nanti lepas sampai di sebaru aku nak pasang belakang juga. Kita pasang belakang, depan bagi sama color. Macuk guys. Belakang mungkin pakai P4 kot. Belakang mungkin kita pakai P4 color grey sama macam ni. So itu nak bagi nampak sama kan. Sebab rim pun kita nak tukar. Tapi tu untuk next video. Nanti dah. Aku nak tanya kedai tu berapa depan nak ambil pasang back disc dan juga untuk pasang set back disc lah. Set back disc belakang sekali dengan rim lah. Tu kita tanya lain lah. Okay. Okay guys, cun lah. Nice. Lawa. Jom. Badai jauh. Oh, mantap guys. Cun melecun tengok. Oh lawa. Motor dah spek 63. Motor pun dah buat spek baru. So hari tu sebab aku dah buat dah video pasal sekali exhaust, pasal barang yang upgrade kat motor ni, termasuk barang luaran dan juga barang dalaman lah. Kita dah buat. So tapi kalau ada siapa-siapa nak aku buat video asing pasal barang-barang motor dalaman yang aku buat, maybe macam video hari tu terlampau panjang ke, hampa terskip ke apa benda, hampa nak aku buat video asing, aku akan buat video asing lah. So nah, aku pakai balik aku punya GoPro. Lama aku tak pakai GoPro sebab yang handset aku tu pun dia support 1080p 60fps. So yang ni pun 1080p 60fps. So tengoklah yang mana yang cantik. Lagipun sebab bila video dah compress, faham lah. Siapa yang biasa edit video dia akan faham. Yang tak pernah edit video dia tak faham. Dia cakap pandai. Yang tu saja aku nak cakap. Kalau anda tak tahu apa yang anda cakap, jangan cakaplah. Yang tu jelah. Kalau tak tahu janganlah. Sebab kita orang kata apa, yang biasa buat video ni kita dah tahu dah macam mana compression dia, bila video yang bukan 60fps jadi macam mana, bila video yang low quality jadi macam mana bila dia compress. So itulah, nak habaq awal-awal yang tu je lah kan, takut ada pula yang bersuara pula nanti. Jadi kalau biasa edit video tak ada masalah lah. Tak pernah edit, apa pun tak pernah buat dalam hidup anda, tak pernah edit, nak cakap banyak pasal bab-bab edit video, tak perlulah kot. Serahkan pada yang biasa buat. InsyaAllah ada rezeki aku akan try naik taraf aku punya ni. Tapi buat masa sekarang guys, macam ni lah. Kita mampu pakai GoPro 4 dan juga pakai Huawei P20 sajalah. P20 tu pun berapa tahun dia punya teknologi tu. Sampai Windows, sampai Android 10 je kot. Android 11 tak dapat dah. Okay. Tapi kalau rasa okey, hampa nak aku pakai GoPro ni, aku jangan pakai lagi lah GoPro ni. Aku jangan pakai GoPro ni. GoPro ni banyak duk tersadai di meja lah. Aku banyak pakai handphone sebab handphone senang nak bawa. Aku kadang GoPro aku malas nak bawa. So ada handphone aku cepat sikit bawa lah. Tak macam YouTuber lain depa ni kan. Tapi tengoklah, kalau hampa rasa aku patut pakai banyak pakai GoPro, hampa beritahu. Kalau hampa nak aku pakai handphone, aku pakai handphone lah. Ataupun aku buat gabung-gabung dua-dua sekali lah. Okay. So guys, macam lawa tak lawa, nanti aku akan letak link kat bawah kalau hangpa nak beli master pump caliper, caliper fopok ni, fopok Brembo ni, nanti aku akan letak link kat bawah. Hangpa tengoklah seller dia. So yang ni aku beli pun agak mur-mur. Mur macam mana hangpa cari tengok dalam link. Tengok dalam link. Aku takkan beritahu dalam video. Aku tak lagi mesti akan tanya aku dalam video juga. So tengok dalam link. Nanti aku akan beritahu kat link description di bawah lah. Okay guys. So video aku tamat kat sini saja. Macam biasa, jangan lupa untuk komen, like dan subscribe. Dan jangan lupa share video ni kalau nak tengok lagi lah video-video macam aku buat macam ni. Nanti kita semua jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.